Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Pujian yang mana? Qadimun liqadimin, qadimun lihadithin, hadithun liqadimin, hadithun lihadithin. Pujian Allah pada dirinya, pujian Allah pada makhluknya, pujian makhluk pada Rabbnya, pujian makhluk kesesamanya. Pujian-pujian ini bermuara pada satu kalimat Alhamdulillah, yang dengannya kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur semoga Allah terus tambahkan nikmat kepada kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Selawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia taat mengikuti ajarannya. Wa ba'du, sahabat fillah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an ada beberapa periode pelaksanaan ibadah kurban. Artinya, ibadah kurban yang kita ketahui sekarang ini, ibadah kurban yang kita jalankan sekarang ini, ada titik awal perintah sebelum diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW menjadi syariat bagi kita umat. Pada periode siapa saja terjadi pelaksanaan ibadah kurban ini? Nah, yang pertama, ibadah kurban ini, perintah berkurban ini sudah ada pada periode Nabi Adam alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dua putra Nabi Adam alaihissalam. Siapa dia? Qabil dan Habil. Saat itu Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di muka bumi ini, bersama Siti Hawa. Lalu Allah berikan keduanya keturunan. Saat keduanya diberikan keturunan, belum ada keturunan dari yang lain. Otomatis ketika ingin melanjutkan keturunan itu, seorang hamba Allah laki-laki dan perempuan harus menikah supaya ada regenerasi dan kembang biak. Oh, karena belum ada pasangan yang lain untuk dijadikan calon besan, itu ya. Sekarang mamanya yang keluarga yang dekat atau yang jauh tempatnya, dekat tempatnya bebas.
katanya kalau alisnya dekat, jodohnya dekat. Ya. Kalau alisnya jauh, jodohnya jauh. Nah, silakan itu macek sendiri ya. Nah, so, silakan cek alisnya dekat atau jauh. Kalau dekat, oh, mudah-mudahan jodohnya dekat. Tapi belum tentu juga, karena yang menentukan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena belum ada calon besan dengan siapa? Anak saya, kata Nabi Adam. Anak saya, kata Siti Hawa, dinikahkan. Maka Allah perintahkan agar menikahkan putra Nabi Adam, laki-laki yang pertama dengan perempuan yang lahir kedua, perempuan yang pertama dengan laki-laki yang lahir kedua. Karena dalam sejarah dikatakan Nabi Adam, Siti Hawa memperoleh putra putri di setiap kelahirannya kembar dua, laki perempuan, laki perempuan. Nah, yang terkenal adalah dua di bagian awal, Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Lamda. Dengan demikian berarti Qabil harus menikah dengan Lamda, sementara Iklimah menikah dengan Habil. Qabil tidak terima. Kalau Habil mengikut-ikut saja. Kenapa? Habil harus menikah dengan Iklimah yang karena cantiknya luar biasa. Sementara Qabil memandang Lamda gadis yang biasa-biasa saja, jauh kecantikannya di bawah Iklimah. Nah, Qabil ini tidak mau. Dia mendapatkan pasangan yang tidak secantik Iklimah yang lahir bersamanya. Kukuh ingin menikah dengan Iklimah. Nah, karena itu, kalau demikian, ini adalah perintah dan tetap ingin seperti itu, silakan berkorbanlah. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang akan mendapatkan Iklimah. Lalu diperintahkanlah kedua putra Nabi Adam ini untuk melakukan pengorbanan. Dan ini adalah syariat kurban pertama yang diperintahkan. Idh qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima. Bagaimana keduanya mulai melakukan pengorbanan? Qabil bersiap melakukan pengorbanan. Habil bersiap melakukan pengorbanan. Dua-duanya bersiap. Itu qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima. Maka diterimalah pengorbanannya, kurbannya dari salah satu keduanya. Artinya Allah hanya menerima satu di antara dua putra Nabi Adam ini, tidak dua-duanya terima. Nah, karena yang satu diterima dan itu ternyata Habil, pengorbanan Habil, maka Qabil mengatakan, qala la aqtulannaka, kalau begitu aku akan bunuh kamu. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Iklimah, maka kau pun tidak boleh mendapatkan Iklimah. Oh, ternyata cinta segitiga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bukan hanya pada filmnya Bang Roma Hilang. Sahabatillah rahimakumullah. Nah, apa yang dikatakan ketika diancam oleh Qabil? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima dari orang yang benar-benar bertakwa, yang sandaran kurbannya benar-benar ketakwaan kepada Allah. Nah, dari sini bisa ketahuan, bisa diketahui apa yang menyebabkan kurbannya Qabil tidak diterima, sementara kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat itu Qabil dia senang dengan tanaman-tanaman, bunga-bungaan. Oh, dia senang bertani, bercocok tanam. Maka dia kurbankan yang dia miliki, tapi yang paling tidak disukai, yang paling jelek, yang paling buruk, bahkan yang sudah busuk-busuk dia kurbankan, yang bagus-bagus dia simpan. Sementara Habil justru dia seorang peternak, senang berternak, dan dia punya kambing yang sangat bagus, dan dia pilihkan yang paling bagus, yang paling istimewa, yang paling dia sayangi, saking dia sayang. Nah, dalam riwayat, dalam sejarah disebutkan
kambingnya dikasih nama, namanya Jarir. Namanya Jarir. Nah, catat, barangkali mau dengar nih namanya kambing, Jarir. Nah, biasa kan begitu di kita juga sekarang. Oh, ada seorang yang biasa ingu kucing, saking senang dan kucing kasih nama, nama artis kucingnya juga. Stella, Michael, oh, macam-macam. Jacksonnya sudah tidak ada. Yang punya burung, oh, Stephen, burungnya Stephen. Oh, nama sesuatu peliharaan yang sangat disukai, disayangi, biasanya dikasih nama. Termasuk Hamil ngasih nama saking sayangnya terhadap binatang ini, Jarir. Dia kasih itu yang paling disukainya, yang paling disayangnya, dikorbankan, diberikan untuk Allah. Dan Allah terima itu. Dan itu adalah bukti ketakwaan. Takwa itu adalah memberikan yang terbaik untuk Allah. Dicatat, ibadah kita itu akan diterima ketika kita memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Selanjutnya, ada periode Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya yang sangat dicintai. Dan ini terungkap kisahnya dalam Al-Quran Surah Safar. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ya, bermimpi menyembelih putranya yang sangat dia dambakan, sangat dia inginkan, kedatangannya sangat dirindukan, dan Allah anugerahkan putra itu. Tiba-tiba ketika Allah anugerahkan, ada perintah untuk menyembelihnya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara. Ketika diskusi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia sudah bermimpi menyembelih putranya. Lalu diskusi dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, ini jadi satu pelajaran bahwa dalam mengatur sesuatu hal yang berkaitan dengan suatu masalah dalam keluarga boleh didiskusikan. Urusan dengan anak diskusikan dengan anak. Urusan dengan istri diskusikan dengan istri. Istri dengan suami diskusikan dengan suami. Nah, ini sehingga dengan diskusi ini dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Sebab dengan musyawarah itu ada kebaikan. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah, berdiskusilah, berdialoglah, ya, dikonfirmasi dalam setiap urusan. Nah, apa kata Nabi Islam? Main. Kerjakan wahai. Kerjakan. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah nasabirin, kata Nabi Ismail, kau akan melihat aku termasuk orang yang sabar. Maka dikerjakanlah prosesi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Dibawa Nabi Ismail ke tempat untuk melaksanakan pengorbanan itu. Tapi apa yang terjadi? Oh, tentu Allah yang Maha Tahu mengganti niat ikhlas ketaatan Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Ketika kata Nabi, "Azimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati matwayakum." Ketika kita mau menyembelih, mau berkorban, perbesar kurban itu yang terbaik, yang bagus. Dan Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kibas. Dan ternyata dalam tafsir ini dikatakan kibas yang digantikan oleh Allah untuk mengganti Nabi Ismail adalah kurban yang konon pada masa Nabi Adam dikurbankan oleh putranya Nabi Adam, Habil. Bayangkan ketika dikurbankan hidup-hidup tidak disembelih itu, disimpan di surga oleh malaikat, dipelihara di surga. Dan ketika ada perintah kepada Nabi Ibrahim, dibawa Jarir dari surga untuk menggantikan Ismail. Kebayang gedenya, kebayang besarnya, ya, dengan tanduknya yang bagus. Maka disembelihlah
muaranya sama. Ketakwaan, ketaatan kepada Allah, dan memberikan yang terbaik. Memberikan yang paling dicintai. Rela memberikan yang paling didambakan. Dan itu adalah puncak peribadahan yang istimewa. Dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang merasakan ibadah seperti ini. Dan diterimalah pengorbanan Nabi Muhammad seperti terimanya pengorbanan Habib. Nah, akhirnya sampailah kepada kita menjadi salah satu syariat kurban yang tentu prosesinya berbeda. Kalau Qabil dan Habil karena ada alasan memperebutkan seseorang yang ingin dinikahinya, ada perantara. Sementara Nabi Ibrahim pun demikian, ada perantara yang menjadikannya apa? Kecintaannya kepada putranya disandingkan dengan kecintaannya kepada Allah. Lebih cinta Allah atau putranya? Sementara syariat yang terakhir dibawa oleh baginda Rasul Muhammad tidak ada sandaran kecuali benar-benar kecintaan dan ketaatan serta taqarrub seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan yang tidak ada alasan dengannya kecuali benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sandaran yang menghantarkan terjadinya pelaksanaan ini seperti yang terjadi kepada Qabil dan Habil, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu tentu kualitas kurban umat Muhammad ini sangat istimewa, sangat luar biasa, melebihi kualitas pengorbanannya yang dilakukan oleh Qabil, Habil, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sebab mereka melakukan karena ada ilah yang menghantarkannya, sementara umat Muhammad tidak. Kecuali benar-benar karena taatnya, kecintaannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sa'ah. Sa'ah ini maksudnya dalam kesehatan, kesiapan, kemampuan, kesempatan hadir di bulan Zulhijjah tanggal 10 dan punya biaya untuk bisa membeli hewan kurban, kemudian pada hari itu bisa berkurban. Dan itu adalah istimewa, terlebih pun ada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah yang istimewa. Jangan sampai terlewat untuk berkurban. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, rezeki yang berkah sehingga bisa melaksanakan kurban bukan hanya dalam satu tahun saja, tapi bisa berkurban setiap tahun. Barakallahu li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.